Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya. Kali ini saya mau hunting kuliner gini, mau makanan yang enak dan sehat. Wow, pada penasaran kenapa saya bilang sehat? Nonton sampai habis videonya, nanti saya akan kasih tahu kenapa makanan ini sehat. Saya sekarang berada di rumah makan Happy ya. Rumah makan Happy di daerah Talang Banjar, dekat simpang Talang Banjar ini ya, mau arah ke Tanjung Pinang. Lebihnya jalan. Oke. Tapi kali ini makanannya non halal, untuk teman-teman yang nggak makan boleh di skip videonya, terima kasih. Tapi untuk yang mau makan, mau cobain makanan enak dan sehat, wah, tonton video ini sampai habis ya. Untuk teman-teman yang mau support channel saya, boleh klik tombol subscribe di bawah ini dan klik like, klik share, berbagi informasi pada yang lainnya. Kalau Jambi ada makanan yang enak, oke, yuk kita langsung masuk. Di sini standar kesehatannya bagus ya, keamanannya ya. Ini disediakan air panas ya, untuk kita bantu steril peralatan yang kita gunakan ya. Ini adalah bakutnya, satu porsinya Rp45.000 ya. Ini non halalnya. Kemudian ini adalah ayam obat. Wow, ini ya. Tuh, obat-obatnya apa? Ini kayak mungkin rempah-rempah dari Cinanya itu ya. Ini gak pelit ya. Kemudian ini menggunakan ayam kampung, lebih sehat mantep ya. Satu porsinya ini seharga Rp50.000 kalau apa harus. Oke, kita langsung cobain. Kita minum dulu ya, udah haus nih. Yang teh ini rasanya ada manis dan pahitnya sedikit ya. Itu pahit dari tehnya, tapi ini bukan seperti yang teh standar itu, enggak nih. Ini agak berbeda, ada sensasi pahitnya getir-getir gitu, tapi enak kok. Dan bikin sehat, ini bantu buang panas dalam ya. Wajib cobain nih. Kemudian ini kita langsung makan menu utama andalan sini ya. Ini adalah bakutenya. Ini bisa dilihat kuahnya itu apa nih? Kental ya. Ini rempah-rempahnya nggak pelit nih. Ini ada bawang, ada kaki daun seladanya ya, dan ini iga babinya. Mantep, mendem banget nih bumbunya ya, dari rempah-rempah Cinanya ya. Dia kental ya, tapi gurih juga sih ya. Oke, kita cobain daging iganya ya. Wow. Udah, langsung nih, bisa ditarik keluar ya. Ini masaknya masuk lama ya, jadi dia ya, pas lembut ya, nggak keras. Kita coba lagi ya. Ini blower kita cobain sekarang, campur sama nasi ya. Terus bangun nih. Masih enak, mantap kok. Menu ini sehat ya, rendah lemak. Bagus untuk jaga stamina tubuh, karena dia menggunakan rempah-rempah ya, bagus untuk kesehatan, dan gak ada menggunakan bawang putih nih. Ini bagus untuk yang ada darah tinggi, untuk menurunkan darah tinggi ya. Oke, dagingnya empuk, harganya menurut saya worth it ya, karena memang kualitas yang diberikan itu sepadan dengan rasanya ya, maknyus, mantap banget nih. Oke, berikutnya kita cobain yang ayam obatnya ya, yang ini ya. Kita cobain dari kuahnya dulu ya. Ini yang ini dalamnya ini ada goji berry, itu ya kalau orang Indonesia kan bilangnya. Ini bagus untuk mata, dan kemudian juga ada biji lotusnya yang warna putih di mulut ini ya. Kemudian ada ya rempah-rempah yang lainnya lagi, itu yang kurang tahu namanya. Oke. Nah, ini ya. Ini ada ginseng juga. Ini memang kualitasnya yang masih muda ya namanya, jadi kalau itu ada apa pasti bisa mahal banget ya. Tapi ini nggak oke, mantep. Ini bisa bantu menghangatkan tubuh dan meningkatkan stamina ya. Kita cobain dulu ke kuahnya. Mantep banget guys.
Kalau yang goji berry itu kalau digigit tuh manis ya. Tapi kuahnya itu agak sedikit seperti mirip pahit-pahit gitu ya, kayak kental gitu. Coba lebih dalami rasanya. Ada sensasi pahit dari ginseng yang itu tuh. Nah, mungkin yang tapi ini enggak persepsinya tuh benar-benar pahit seperti obat tuh enggak. Oke ya. Dia hanya sedikit pahitnya, sensasi pahitnya tuh yang dari efek dari ginseng itu. Dan kemudian selebihnya tuh manis ya, gurih. Nah, ini kita cobain ya ayamnya ya. Ini satu utuh ya. Tuh biji lotusnya juga bisa dimakan ini. Saya coba kasih lihat makannya. Lembut. Rasanya mirip kacang itulah. Kalau kacang masuk di dalam direbus dulu ya. Oke. Coba ayamnya. Guys, ini ayamnya dari mahal dengan segitu lembutnya, jadi makanya saya gigit pahanya ayam itu langsung tulangnya copot nih ya. Tuh, ini lembut banget, enak, manis ya. Ini kemarin enak banget, itu bayang. Ada bar, sama lagi. Suka banget nih, pahanya itu terasa banget, nggak perih ya. Dan ini semua daging itu dimasak dengan lembut, jadi nggak usah takut ini keras ya, kalau gimana nggak? Kalau dia nggak dia copot di tulangnya kan gampang banget lepasnya. Dan untuk teman-teman yang ingin cari makanan sehat, rekomendasi banget ke rumah makan Happy ini. Harganya menurut saya worth it sesuai dengan kualitas yang diberikan, dan selain ini juga dia ada menu-menu lain, Chinese food yang lain. Saya juga sekarang tertarik ini ada yang gabus ya, itu gabus jahe itu bagus juga untuk menghangatkan tubuh, dan ikan gabus itu bagus untuk recovery tinggi karena proteinnya ya, ikan gabus. Dan juga ada pindang gabus, dan ini ada juga menu spesialnya di hari tertentu ya, ini ada ya, saya lihat setiap hari Selasa dan Jumat itu ada lauk kaki babi. Kemudian setiap hari Rabu dan Sabtu itu ada tungkue. Tungkue itu ayam obat ya, ini yang ayam obat ini ya. Dan lauk kaki babi itu juga ya enak banget ya. Dan ada masih menu-menu lainnya lagi. Untuk teman-teman yang mau makan sehat, rekomendasi datang ke sini dan enak lagi ya. Oke, lokasinya berada di Talang Banjar, itu dekat Simpang Lampu Merah arah ke Tanjung Pinang, di pinggir jalan itu rumah makan Happy, ada spanduknya. Ini konten untuk yang menghalang, untuk yang gak makan boleh di skip aja video ini. Saya minta maaf pada salah-salah kata. Untuk teman yang ingin support YouTube channel saya bisa bantu dengan klik tombol subscribe di bawah ini yang warna merah, dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Nah, jangan lupa untuk klik share berbagi informasi kepada teman-teman yang lain, apalagi kalau datang luar kota tuh wajib ajak kesini makannya ya. Oke, saya mau habisin makanannya nih, gak sabar, enak banget nih. Bye. Dulu nih. Mantap.